Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walhamma ba'du Sahabat keluarga muslim dan juga Sahabat dari salah di anda berada Apa kabar di kesempatan ini Mudah-mudahan semua Kita tentunya dalam keadaan sehat Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Baik program Tanya Ustaz hadir kembali Dan kesempatan bagi kita untuk terus menggali pengetahuan ilmu agama kita dengan bertanya hal-hal yang tentunya masih menjadi permasalahan bagi kita semua. Dan insya Allah bersama Al-Ustaz Dr. Abdul Rashid Taala di malam ini. Dan beliau sudah hadir. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam wa warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz. Baik alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Baik sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, silahkan tentunya nanti yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 06179 44282 dan langsung saja inilah program tanya Ustadz. Ya, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di mana pun Anda berada, silakan yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di 0617944282. Kita angkat penelpon yang sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Masya Allah. Ibu Maimunah sepertinya. Ya, langsung saja dengarkan lewat telepon. Iya. Ya, ya Ustaz. Baik, Masya Allah. Silakan Ibu pertanyaannya. Ustaz, ini Ustaz. Ya. Kita punya uang. Iya, Bu. Punya uang, punya sementara lagi. Ini karena mau seperti melihat katanya umroh duluan. Maksudnya di pertanyaannya, mana yang dituruskan?

Uh, dia Apakah yang pas majunya dengan orang begini? Apakah... Iya, gimana saya yang kedua? Putus-putus yeah. ya. suara. Agak ini, iya memang komunikasinya agak. Iya, mungkin ah. bisa diulangi lagi, Bu. Ah. Uh Dia kan umroh satu kali. Umur, sudah umroh sekali gitu. Iya. Enam belas 16 kali ya umroh. 8. Tapi haji belum pernah belum gitu. pernah, Nah, apa Oh, iya 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 baik-baik. Hmm. Sudah sudah sudah. Sudah kita pahami. Heeh. Ya, ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Maimunah nih. Ustaz ada dua pertanyaan Ustaz. Ya, mm -mm. Ada uang. <coughs> Kemudian... E, Tadi kalau nggak salah mana yang lebih didahulukan, Afdol apakah Umroh atau Haji? Mungkin ya. mengingat apalagi permasalahan sekarang, uang sudah ada, mungkin antrian untuk pergi hmm. e, lama. Lama ya. Mungkin kalau Haji plus uangnya yang, yang tak cukup gitu, Ustaz. Betul. Nah ini jadi bagaimana nih Ustadz <tif> 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 para Pemirsa Salam TV yang berbahagia terkhusus kepada Ibu penanya Ibu Maimunah yeah. yang ada di Bangka Belitung ya yeah. ha -ha, baik begini eh, Haji itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah manakala dia sudah memiliki istiqaah kemampuan kemampuan dari semua sisi ya kemampuan finansial kemampuan secara kesehatan kemampuan eh, waktu dan seterusnya dan seterusnya intinya dalam pandangan syariat dia adalah orang yang mampu ha, begitu kan Nah dengan kondisi kita hari ini yang memang daftar antrian haji kita ini sangat panjang memang mengular hmm. sekali dan Alhamdulillah di tahun ini info yang sudah kita dapatkan itu calon jemaah haji yang akan berangkat itu sekitar 210 ribu atau 220 ribu jemaah ini satu kabar gembira dan memang Saya uh, kira dua tahun terakhir yang kemarin itu 2020 mm. 2021 kita tidak bisa memperangkatkan ya karena mm. memang qadarullah itu masih pandemi komplik, ya ah, pandemi gitu tapi alhamdulillah ini dan itu juga kan akan menyumbang keterlambatan juga kan jadi banyak jadi gitu ini ya. kan mestinya ini sudah diangsur gitu kan yeah, ini. jadi uh, diangsur, lebih mundur lagi ini mundur gitu lagi kan, ya. kan karena ya namanya qadarullah Masya Allah intinya bahwa haji itu kewajiban kalau bagi yang sudah mampu Nah, dengan kondisi kita hari ini, mungkin kalau kita uh, mengukurnya ya, kalau kita daftar pun hari ini mungkin antiran kita bisa 10 tahun lagi, mungkin 15 tahun lagi, mungkin yeah. umur nggak cukup lagi nunggunya gitu kan. Betul. Jadi bagaimana? Ya nggak mengapa kita mengambil umroh. Bahkan ada keutamaan di dalam hadis Nabi SAW bahwa orang yang melaksanakan umroh, pada waktu Ramadan itu sama seperti haji dengan Rasulullah SAW. Tentu memang umroh di musim Ramadan ya akan tidak akan sama dengan umroh di luar Ramadan, hmm. karena mungkin pertama ya itu padat, yang, yang kedua kita kan dalam keadaan puasa melaksanakan hmm. ibadah umrohnya. Tapi intinya bahwa uh, dengan melihat kondisi saat sekarang ini, nggak apa-apa di jama aja gitu, hmm. umroh juga iya, daftar haji juga iya gitu. Hmm. Ah, jadi dia... Dikumpulkan, di, 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 di hmm. nah, begitu ya. Mudah-mudahan mungkin suatu saat nanti uh, jumlah kuota haji Indonesia ini ditambah oleh pemerintah Saudi Arabia, ya, sehingga kita mungkin bisa satu setengah juta orang mengirimkan setiap tahunnya. Ini kan hmm. sesuatu yang sangat uh, membahagiakan. Kan kita tidak tahu bagaimana ke depannya ini ketetapan Allah. SWT. Jadi, lebih baik dia kalau memang kita punya kemampuan di jamak saja. Iya, itu tetap dilakukan. Nah, Ya haji hajinya juga bisa gitu, atau memang seperti tadi. Tapi kalau memang nggak punya uang ya nggak bisa juga kan. Haji ya, plus, betul betul. Haji plus ini kan mungkin uh, sekilas berlipat-lipat biayanya, berlipat -lipat. Mungkin, Lipat. Uh, ratusan dan sebagainya. Kalau yang itu punya kemampuan ya nggak apa-apa. Kita kan berkorban untuk Allah gitu. Hmm. Jangan takut gitu. Ya kalau yang punya kemampuan, tapi kalau nggak ya nggak nggak dipaksakan kan. Yang namanya yeah. kan haji ini bersyaratnya, bukannya setiap orang harus tidak. Bagi yang memiliki istioah atau kemampuan. Hmm. Jadi uh, saya melihatnya bahwa kalau memang uh, memiliki ya kemampuan untuk bisa menjama atau mengkompromikan dua ini dijalankan haji didaftarkan umroh juga di, dilakukan hmm. nah, apalagi umroh di waktu bulan Ramadan, Ramadan yang ya. akan sebentar lagi akan tiba insya Allah mm. semoga Allah wajah panjangkan usia kita dan diberikan oleh Allah kesempatan untuk kembali menikmati suasana Ramadan di tahun ini amin amin Allah amin, Allah. amin nah kemudian pertanyaan mm. keduanya tadi Ustad apakah ketika umroh sudah dilakukan berkali-kali ya. mm -hmm. apakah kewajiban haji itu gugur atau bagaimana Ustad nggak bisa karena mm. kan umroh itu bukan wajib mm. dan dia tidak apple to apple gitu mm. tidak tidak ini spadan, tidak ya? sepadan ya hmm. ah gitu tentu kita tahu kalau kita ber berhaji pasti ada umrohnya kan iya yeah. ah, gitu kan haji pasti ada umrohnya gitu tapi kalau umroh to itu tidak bisa menggantikan haji walaupun dia lima ribu kali gitu iya yeah. kecuali yeah. di ramadan tadi itu pun bukan menggantikan tapi itu keutamaannya keutamaannya ah, gitu. to bukan berarti kalau orang yang umroh di ramadan udah selesai ustadz hajinya udah gugur enggak yeah. hmm. keutamaannya lebih besar ketika dilaksanakan di musim atau di waktu bulan Ramadhan. Hmm. Nah demikian. Jadi intinya bahwa e, bagaimanapun orang banyaknya berumroh, ya tetap saja tidak bisa menggantikan ibadah haji. Nabi yeah. SAW dalam riwayat dikatakan empat kali berumroh dalam hidupnya. Hmm. Tapi tetap aja beliau harus haji gitu. Karena memang hmm. nggak akan bisa cukup. Nggak akan bisa walaupun itu ber, berpuluh kali ya umroh itu untuk menggantikan sekali, satu haji. Nggak akan bisa. Yeah. Demikian Allah Taala. Baik, Masya Allah Terima kasih atas jawabannya, mudah-mudahan dapat dipahami. Terusus bagi penanya dan juga kita semua. Baik, silakan sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang ingin bergabung dapat menghubungi kami langsung di 061 7944282. Baik, kembali kita ke pertanyaan Ustadz yeah. yang sudah mm -hmm. masuk beberapa waktu yang lalu. Ada penerimaan lagi kita. Yeah. terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, iya, dengan siapa dan di mana? Makadijah. Baik, silakan pertanyaannya. Ya, Ustaz, izin bertanya ya, Ustaz. Iya, silakan. Di hmm. Ustaz kemarin didatengin teman serta Ika, dia minta tolong untuk ini menghatamkan bacaan, soalnya kan baru meninggal begitu. Mm -hmm. Saya kebagian dari 20 sampai ke 30. Jadi saya nggak tahu gimana nolaknya apakah memang itu dibolehkan atau gimana. Tapi tadi saya mulai mengaji, memang saya kan kajian saya sendiri pas nolaklah di bagian juz 22. Jadi saya lanjutkan aja ya, gitu dengan meniatkan untuk itu tadi Ustaz, untuk dia si, ya, mengikuti tadi gitu. Kan. Yeah. Suaminya. Itu boleh gitu ya Ustaz. Yeah. Nah, terus gini juga sambungannya malam Jumatnya nanti mau dibuatlah itu Ustaz acara hajatan itu saya juga disuruh datang. Jadi sebenarnya ini gimana ya Ustaz? Ya saya juga mau menolak juga mungkin belum bisa gitu Ustaz. Hmm. Nah, itu mohon solusinya Ustaz dan pencerahannya ya Ustaz. Iya iya. Nah, syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Ustadz, permasalahannya adalah e, menghatapkan Al-Qur'an hmm. dan mungkin tujuannya adalah mengirimkan pahala Betul. untuk si mayid. Hmm. Nah Ustadz, biasanya di sebagian daerah juga ya, seperti yang kasus tadi, hmm. khotam menghatapkan, menghatapkan quran tapi dibagi-bagi. Jadi cepat, bisa cepat ya. Ah, ini just, kebagian jus berapa, ini hmm. berapa. Jadi kalau 30 orang, masing-masing satu jus. Nah gitu Atau 60 orang, masing-masing hmm. setengah jus. Nah ini hmm. bagaimana Ustadz? Yang pertama oh. tadi langsung datang ke rumah, hmm. kemudian nanti yang kedua? diundang pula harus datang ke rumahnya ya. gitu istilah. Nah, ini bagaimana Ustaz? Uh, Khadijah yang ada di di mana beliau ini? Tebing di, di tebing tinggi Sumatera yeah. Utara. Begini. Uh, ihdaus saw'ab lil mayit ya, menghadiahkan pahala ter terkhusus uh, bacaan Al-Qur'an kepada si mayit itu dikhilafkan oleh para ulama. Ya. Uh, Imam Syafi'i dan yang sependapat dengan beliau justru mengatakan nggak ada nyampe itu bacaan Al-Quran ya e, apa namanya ini ketika seseorang itu membacanya dengan niat menghadiahkan pahalanya kepada si mayit beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala ah. dan manusia itu tidak memiliki apa apa apapun kecuali apa yang diusahakannya iya. dan kita tahu dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW mengatakan Ida mata ibnu Adam yang kota anhu amaluhu illa min thalathatin ya atau ilmin salatin. apabila meninggal anak Adam maka putuslah semua amalannya illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw auladin sholihin yad'uun kecuali ada sedekah jariyah atau ada ilmu yang bisa diambil manfaatnya atau dia memiliki anak soleh yang selalu mendoakan kepadanya nah berdasarkan ini maka imam syafi'i rahimahullahu taala dan yang sependapat dengan beliau mengatakan yang enggak nyampe dan ini termasuk bid'ah gitu termasuk bid'ah Ah, begitu. Nah, Imam Ahmad rahimahullah justru yang menyam, mengatakan nyampe gitu. Ini justru mengatakan bacaan e, seseorang ya, dari Al-Quranul Karim yang dihadiahkan pahalanya kepada si mayat itu e, nyampe. Kata beliau, jadi e, apa namanya? Pendapat ini dianggap e, apa ya? Dianggap e, tidak kuat oleh sebagian para ulama gitu. Hmm. Pendapat yang mengatakan nyampe, Lagi saya katakan bahwa ini dikhilafkan oleh para ulama sebagai bentuk kehati-hatian kita sesungguhnya khurujan minal khilaf kata para ulama mestinya kita tidak melakukan gitu karena Nabi SAW tidak melakukannya eh, sahabat tidak melakukannya gitu kan kemudian eh, apa namanya nih eh, tabiin dan lain sebagainya mungkin ada hadis lain yang dibawakan bahwa eh, dalam Tirmidhi ya bahwa bacaan al-fatihah yang disampaikan kepada si mayit. Tapi hadis itu doaif gitu. Kalau hadis doaif tidak bisa dijadikan hujah ataupun dijadikan landasan dalam kita beramal. Jadi intinya bahwa uh, pendapat tentang bacaan al-quran itu yang dihadiahkan kepada si mayit itu dikhilafkan oleh para ulama. Sebagai bentuk kehati-hatian kita hendaklah kita meninggalkannya sebagai bentuk kehati-hatiannya gitu. Supaya kita tidak terjatuh nanti kita dalam perkara beda itu satu hal. Yang kedua, terkait dengan eh, apa tadi? Eh, hari apa tadi yang mau diundang itu? Jumat. Hari Jumat yang akan datang gitu kan. Iya. Ya sama aja kan. Sama aja itu juga perbuatannya sama. Jadi kembali sesungguhnya eh, terkait dengan ihda ustawab mayit gitu, menghadiahkan pahala bacaan kepada si mayit itu, itu yeah. menjadi titik poinnya, itu menjadi benang merahnya lah, mm -hmm. itu menjadi keywordnya, kata kuncinya di situ gitu. Nah, kalau kita sudah memang mengerti dan memahami bahwa itu memang ada khilaf, ya, saya pribadi condong kepada pendapat mengatakan itu tidak nyampe gitu. Mm -hmm. Tidak nyampe, ya, ya, bagaimana ya, kalau kita sudah, uh, apa namanya ini, ber berketetapan hati dengan sunnah Nabi SAW ya sebaiknya memang kita tidak melakukannya gitu karena memang lagi-lagi itu -lagi tidak dihukum oleh dalil yang ada meskipun Imam Ahmad Rahimahullah mengatakan itu nyampe tapi ulama lain mengatakan tidak gitu ya iya. kemudian uh, apa tadi yang mengajaknya ini abang Ip, uh, apa ada ipar, ada ipar ya, ipar ya hmm. atau kakak ipar lah gitu kan hmm. kita tidak peduli ya kalau memang kita memang ingin istiqomah dengan sunnah dari awal kita sudah punya sikap gitu kalau kita plan Ataupun kita mau maye, ya istilahnya itu yang kita main di sana, main di sini, kita tidak istiqomah dengan sunnah Nabi, maka orang tidak akan bisa melabeling kita. Iya. Tapi kalau kita dari Allah tegas, orang akan melabeling, orang akan uh, menyematkan kita hmm. dengan, "Oh, dia itu nggak mau itu hmm. kalau kayak gitu." Jadi, orang, usah diajak, gitu. enggak usah diajak. Jadi, tapi kalau kita kendor, gitu istilahnya, orang Medan kan bilang jangan kasih kendor, tapi yeah. kita justru kendor. Ah, padahal kita orang Medan, gitu, kira-kira mm -hmm. ya. Jadi, kalau kita kendor dalam perkara ini sampai kiamat pun, kadang-kadang kita ini akan diajak ter orang terus untuk melakukan perbuatan uh, yang seperti ini, yang uh, akhirnya bid'ahnya uh, apa namanya terlestarikan. Mm -hmm. Kan begitu, kalau bid'ah terlestarikan sunnah kan mati, gitu. Yeah. Tapi kalau sunnah dihidupkan, bid'ah mati, kan mm -hmm. gitu. Kalau tauhid yang ditinggikan, maka kesyirikan akan mati dan seterusnya, dan seterusnya, gitu kan. Nah, intinya bahwa... Sedari dari awal ummu Khadijah ini memang harus punya sikap yang tegas, tegas tetapi tetap merangkul gitu, yeah. tetap uh, penuh dengan uh, apa namanya ini kasih sayang dengan cara-cara yang baik. Meskipun hmm. mungkin uh, yang mengajak itu kakak ipar atau ada ipar. Tadi disampaikan ya di pertanyaan saya pak Ustaz sulit untuk uh, apa tadi menolak gitu ya. Yeah. Nah mungkin hadirnya mungkin kita masih hadir untuk kali ini, tapi kita sudah mulai uh, apa ya semacam sudah mulai memberi, mem mengirimkan pesan atau warning gitu bahwa kita ini ini mungkin yang terakhir gitu lah kira-kira memberikan tanda-tanda ah, sudah sinyalnya sudah udah keluar gitu yeah. kan alarmnya gitu kalau tapi kalau memang bisa dari sekarang ya ambil sikap aja gitu mm. bukan berarti kita ini tidak nggak ketemu lagi nggak menyambung uh, hubungan lagi nggak begitu ya dimaknai ya tapi dalam perkara ini kita harus punya sikap yang tegas dan memang kita nyampaikan aja bahwa ini loh memang ini uh, ajarannya nggak ada memberikan apa namanya ihda ustawab itu menghadiahkan pahala bacaan ini yang menjadi uh, khilaf mm -hmm. dan begitu Jadi intinya bahwa uh, sebaiknya disampaikan dengan baik sedari awal kita sudah punya sikap agar orang tidak uh, menganggap kita ini clean plan kita istiqomah di atas Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Taala Baik terima kasih atas uh, jawabannya dan mudah-mudahan dapat dipahami terusus bagi uh, penanya dan juga kita semua. Baik, silakan sahabat semua yang tentunya ingin bergabung, bertanya dapat menghubungi kami di 06179 Baik, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan uh, kembali. Uh, Ustadz yeah. Apakah eh, uh, seseorang Oke, okay, tapi ada penelpon Ustaz. Yeah. Kita angkat terlebih dahulu. Yeah. Halo, assalamualaikum. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa dan di mana? Ibu Lina di Naga Baik, silakan Ibu Lina, pertanyaan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, izin bertanya Ustaz. Ya, silakan Ibu. Uh, Afwan Ustaz, ini kan pertanyaan nenek-nenek. Oh iya. Ya. Uh, kan gini kan, uh, tentang tentang um katanya dia pingin sholat tahajud malam. Cuman bianya mm -hmm. yeah. Eh, uh, kalau kena air kedinginan, maklumlah katanya nenek-nenek. Hmm. Yeah. Yeah. jadi, <coughs> jadi dia tanya sama kawan lain, katanya boleh Bertayamun hmm. uh, jadi dia tanya sama Wak nantilah tanyakan dulu lah, sambutan bagaimana hmm. boleh nggak bertayamun Sementara yeah. kan tayamun itu, uh, dalam perjalanan, ya ustaz, ya iya, yeah. yeah, nanti kita jelaskan. Uh, Ustadz yang jelaskan ya, yeah. mm -hmm. Udah, itu satu lagi saat boleh saat. Iya boleh silakan. Iya kan, mm, kita kan beli emas. Iya. Yeah. Uh, kalau sekiranya kita mau, misalnya mau menambah lagi lah, mm. ataukah kita jual dulu atau langsung aja kita tambah langsung bayar terus. Berarti tuker tambah langsung gitu ya? Iya. Yeah. Uh -uh. mm. uh itu aja Ustaz, mutas. Iya, Afwan. Barakallahu fiikum. Wa fiikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz ada dua pertanyaan dari ya. Ibu Lina, namun hmm. harus kita tahan dulu. Ya. Baik dan terus, terus Ibu Lina, mohon bersabar. Insyaallah nanti kita akan jawab setelah jeda berikut dan juga yang lainnya tetap di program tanya Ustaz. Ya, sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari salah kembali ditanya Ustadz dan silakan bagi anda yang ingin bertanya dapat menghubungi kami langsung di nomor 1 satu tujuh sembilan Baik eh, pertanyaan tadi dari Ibu Lina dan mudah-mudahan ya. Ibu Lina masih standby mendengarkan atau menyaksikan kita. Iya. Iya. Baik eh, pertanyaan yang pertama tadi titipan dari nenek-nenek nenek ya <laughs> ya jadi beliau masya Allah keinginan beribadahnya kuat untuk hmm. terus mendawamkan sholat malam masya masya Allah. tapi yang jadi masalah karena tengah malam kondisi dingin dan beliau ini sudah kurang sanggup Ustadz yeah. untuk langsung apa berhadapan dengan air gitu, Ustaz. dingin ya? dingin gitu. Stad, apakah boleh diganti dengan tayamum gitu, Stad? Hmm, iya. Karena uh, ada yang mengatakan boleh dan kemudian tadi uh, yang ditanya agak ragu karena pengetahuan beliau tayamum itu hanya untuk ketika safar Tidak aja safar gitu, Ustad ya. hmm. Mungkin uh, bisa dijelaskan, Stad? Iya, uh, yang pertama begini, tayamum itu adalah ganti daripada berwuduk dengan air. Bertayamum itu kan artinya kita adalah menggunakan debu yang suci untuk uh, kita uh, apakan ya kita sapukan ke wajah dan tangan selesai begitu dia tidak sama tata caranya dengan wudu gitu tapi dia pengganti wudu kapan pertama ketika tidak ada air gitu setelah kita cari kemana-mana nggak ada air atau ada air tapi untuk minum aja gitu maka di waktu seperti itu boleh kita bertayamum atau sedang sakit nggak bisa memang menggunakan air gitu kan nah itu, itu itu baru dia dibolehkan untuk tayamum jadi seperti yang ibu Lina sampaikan tadi waktu di perjalanan saja enggak juga yeah. mm -hmm. kalau di perjalanan Qadarullah enggak nggak ada air umpamanya atau tidak sakit ya boleh aja ditayamum mau di perjalanan mm -hmm. atau tidak gitu yeah. intinya bahwa ketika tidak ada air atau dia sakit maka boleh ber bertayamum. itu satu kemudian tadi terkait dengan nenek-nenek ya yang dia ingin melakukan kiamulail ya salat malam tahajud dan sebagainya gitu maka kita katakan ketika dia tidak sanggup untuk berwuduk dengan air, dengan air dingin, kenapa dia tidak berwuduk dengan air hangat? Gitu. Iya. Hmm. Itu kan solusi, ya. Hmm. artinya bisa dimasakkan, ya. Iya. Mungkin walaupun tidak tidak sampai mendidih, yang penting uh, dia sedikit hangat. Agak gitu. hangat ya, Agak hangat, kalau mendidih pun nggak mungkin juga. nggak mendidih, nggak <laughs> mungkin juga kan. Gitu. <laughs> Jadi intinya jangan tayamum, kalau dalam posisi seperti ini jangan tayamum dulu. Iya. Gitu. Kalaupun umpamanya dia sakit, dia sakit malam, dia ingin sholat malam, maka nggak nggak mesti ngapain dia sholat malam. Kalau memang dia sakit gitu kan, mm -hmm. karena demi untuk dia kecuali sholat part yang tinggalkannya tentu kalau sholat par kan harus ya. Mm -hmm. Maka ketika dia tidak sanggup boleh dia bertayamum gitu yeah nah dalam kondisi yang seperti tadi kan sholat malam bukan wajib ya iya. bukan wajib hukumnya gitu sehingga walaupun ditinggalkan tidak masalah hmm. gitu kan tapi kalau dia ingin mengambil ini kan keutamaan sholat malam itu adalah cirinya orang-orang soleh kebiasaan orang-orang iya. soleh kalau dia ingin melakukan dalam kondisi yang diceritakan tadi ya, tidak mampu dia beruduk dengan air dingin ya nggak ada salahnya kan dipanasi dikit hmm. dipanasi kemudian Ya, dicampur kalau dengan orang air mata ah, kuku. Itu. Angat -angat kuku ah, ya, betul. Hmm. Jadi, enggak ada masalah. Jadi, eh, di sini nggak boleh bertanya bom dia langsung. Hmm. Gitu. Kenapa? Karena solusinya masih ada, yeah. air masih banyak. Itu tadi, kalau memang mau dipanaskan atau diangatkan, nggak usah mendidih kan? Gitu yeah. hmm. Yang penting, nggak ada masalah. Beruduk dengan air hangat, enggak ada masalah. Hmm. Ah, demikian, Allah Ta'ala. Pertanyaan keduanya Ustadz hmm. mengenai emas nih Ustadz, yeah. ketika uh, beliau ingin menambah uh, emas gitu Mas. Ustadz, kemudian kan ditukar hmm. yang sebelumnya, apakah boleh ditukar? Tukar tambah? Tukar gitu. tambah, hmm. menukar dengan yang gramnya lebih tinggi lagi, kemudian tentunya kan nambah uang lagi Ustadz, hmm. apakah boleh ataukah? yang lama dijual dulu, udah hmm. selesai perkara, kita beli lagi yang lebih lagi gitu Ustaz. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kalaupun memang dia mau jual lalu beli lagi gitu hmm. kan. Atau dia ingin itu tadi hmm. apa namanya nih kalau dia ingin e, tukar tambah gitu kan, tukar hmm. tambah dalam pengertian ini kan akadnya jual beli ya. Hmm. Jual beli. Memang sebaiknya supaya tidak nanti terjadi riba karena ini kan ini ini, ini yang ditakutkan riba fadl ini di sini hmm. kan begitu, riba fadl karena termasuk Emas ini kan salah satu komoditi e, riba kan, mm. dia kan harus yadin biadin langsung, harus kemudian ya? bi maslin gitu mm. kan, masalan bi mas mas masalan bi masalin gitu, sama ukurannya dan langsung dadakan transaksinya gitu. Mm. Kalau memang kita e, khawatir yang seperti itu gitu kan, kalau tak, tak tukar tambah kan beda jadinya. Yeah. Makanya sebenarnya e, sebagai bentuk kehati-hatian dijual aja dulu gitu, mm. dijual baru ya dibeli lagi meskipun dia dalam satu majelis nggak ada masalah. Mm nah gitu sebagai bentuk kehati-hatian, gitu. yeah. karena nanti takutnya tadi itu terkena kita nanti ke riba bubble karena kan kita uh, mengambil menukar. menukar, kan dia nggak bi maslin kan? beda ukurannya beda ukurannya nah. kan, kalau dia ingin dibarterkan dia harus maslin, bi maslin kan? Hmm. ah begitu, maka uh, se sebaiknya sebagai bentuk kehati-hatian ini di dijual aja dulu, dijual hmm. baru di dibeli yang lebih apa namanya ini lebih besar hati-hati ah, iya. ah, juga ibu Lina kalau memang sudah sampai nesapnya ya jangan lupa mengeluarkan <laughs> begitu baik, baik, baik terima kasih atas jawabannya mudah-mudahan dapat dipahami Terus bagi penanya dan kita semua masih banyak waktu silakan yang ingin bertanya dapat menghubungi kami langsung di 061 7944282 kita ke pertanyaan Ustaz yang ya, belum sempat mm -mm. kita baca Ustaz mm -mm. Ustaz, apakah seseorang boleh bersepakat uh, dengan salah satu pekerja di perusahaan tertentu untuk meninfokan uh, waktu naiknya harga? Mungkin nanti ada kesepakatan hmm. untuk menimbun barangkah atau uh, melihat momen-momen di mana dia bisa lebih uh, dapat untung besar gitu? Ustaz akhirnya. Jadi pertama begini terkait dengan masalah ini ya, kalau sekedar info ya bahwa barang ini akan naik pekan depan gitu iya. kan ya nggak ada masalah kalau sekedar info gitu aja hmm. gitu kan ya namanya info kan biasa memang memang wajar dalam perdagangan ya gitu. namanya diinfo kan kalau nggak kalau nggak diinfo kan gimana orang tahu bahwa harganya hmm. udah naik kan betul, gitu betul. secara umum wajar saja kita melihatnya tetapi ketika ada udang di Bali bakwan. bakwan atau peyek gitu kan atau balik batu gitu artinya ada kong kali kong iya. itu tadi E, mungkin maksudnya supaya dia menimbun barang dulu Ihtikar namanya, yeah. maka dalam berat muslim dikatakan layak takir ilah khotiun tidak boleh menimbun barang. kalau dia menimbun barang dia adalah e, orang yang berdosa. menimbun barang tujuannya adalah apa? bukan untuk konsumsi dirinya nggak, mm -hmm. agar nanti dijual di waktu kaum muslimin butuh dengan harga yang tinggi. Mm -hmm. karena ini membahayakan dan memudaratkan kaum muslimin di situ mm -hmm. ilahnya. sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah dan yang lainnya. Karena ilahnya sebabnya nanti menyulitkan kaum muslimin mendapatkan barang merugikan, merugikan juga, juga yang... dan harga yang di, 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 dipatoknya kan tinggi tinggi hmm. gitu makanya kalau orang yang seperti itu sebenarnya pemerintah punya harus memiliki peran yang tinggi di sini untuk memaksa mereka-mereka yang melakukan Penimbunan barang agar mereka menjual ke pasar barangnya dengan harga pasar yang ada saat itu harga normal ya? harga normalnya gitu hmm. jadi intinya bahwa kalau tadi itu kesepakatan dalam pengertian ada kong kali kong, tapi kalau sekedar info saja karena kita di perusahaan, mm -hmm. lalu kita mengumumkan manajemen mungkin menyampaikan bahwa uh, pekan depan harga komoditi atau harga barang-barang ada di sini akan naik, mungkin di, mm -hmm. karena tentu juga punya alasan kan, mungkin seperti kemarin itu bahan bakar naik, mungkin juga yang lainnya naik, tentu uh, berdampak ke barang-barang uh, juga kan, mungkin transportasi jadi mahal mungkin juga biaya ongkos produksi juga mahal gitu kan mungkin bahan-bahan juga mahal gitu. Jadi diimpor kan gak ada masalah kalau memang sekedar impor gitu aja tetapi kalau memang tadi itu ada muatan-muatannya itu yang supaya mereka nikong kalikong yeah. makanya ini tidak ini tidak dibenarkan gitu. Kalau sekedar impor saja nggak ada masalah justru ini adalah tolong-menolong dalam perbuatan kebaikan dan takwa kan wa taawanu alal birri wa taqwa wa la taawanu alal ismi wal udwan tolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan dan takwa dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi intinya kembali kepada uh, apa tujuan dia Mengimpokan itu? Apakah sekedar impotok gitu hmm. atau memang ingin bermain? Iya iya. Kalau iya. ingin bermain dalam rangka untuk ihtikar menimbun barang agar dijual pada waktu tertentu dengan harga mahal sehingga membahayakan kaum muslimin maka hukumnya haram. Wallahu Taala. Baik, masya Allah. Terima kasih atas uh, jawabannya. Mudah-mudahan dapat kita uh, pahami semua. Baik, silakan yang ingin bertanya dapat menghubungi kami langsung di 0617944282 Baik, kembali kita ke pertanyaan ustadz. Yeah. Ustadz, saya telah melakukan perawatan gigi, mm -hmm. dan dokter telah memasang sarung gigi mm -hmm. dan menutupi semua gigi. Ustadz, oke, petinju nih, Tapi ya bisa dicopot, uh -huh. gitu, Ustaz. Nah, apakah wajib dilepas untuk setiap berkumur? dalam berwudu untuk sholat apakah gigi wajib menyentuh air saat wudhu ataukah tidak masalah e, tanpa dibuka gitu tuh Ustaz? iya jadi e, kita sampaikan begini kembali kepada masalah apakah hukum berkumur-kumur itu kalau kita lihat jumhur ulama mengatakan berkumur-kumur dan istinsyak yang masukkan air ke hidung ya itu hukumnya adalah sunnah bukan wajib dalam wudhu gitu kalaupun seandainya ditinggalkan maka nggak ada masalah gitu itu satu hal yang kedua kalau tadi umpamanya dia berkumur-kumur, kan yang nggak kena cuma gigi tok kan, giginya aja gitu. Sementara mulutnya kan tetap bisa di lisan dan mulutnya ya lidahnya itu kan masih bisa di, dikenakan air gitu, iya. nggak kan, ada masalah juga gitu. Tapi menjadi pertanyaan mungkin apakah itu membahayakan sarung giginya tadi ya? Hmm. Nah kalau dia berwuduk seperti apa tidak gitu? Kalau emang nggak ada, kalau emang nggak membahayakan ya enggak ada masalah dia berkumur-kumur meskipun air tidak sampai kepada ke giginya gitu, mm -hmm. dan memang kita sampaikan berkumur-kumur itu menurut jumhur ulama kebanyakan ulama adalah suatu sunnah bukan wajib mm -hmm. kalau dia berwuduk tanpa itu pun wuduknya tetap sah yeah. nah ini kan su suatu sunnah yang sangat dianjurkan memang kita berkumur-kumur kemudian juga al madhah namanya kemudian istinshak kemudian istintar istinshak itu masukkan air ke dalam hidung dan istintar itu mengeluarkannya dari hidung kalau memang itu bisa dilakukan semuanya bagus dan ini merupakan mm -hmm apa ya sesuatu yang sangat dianjurkan ketika kita sedang berwudhu. Tapi tanpa itu pun maka tetap wudhunya sah. Iya. Kemudian tadi ada sarungnya Ustaz dimasukkan ke air, nggak memang kena giginya, nggak ada masalah, nggak uh -huh. ada masalah. Walaupun giginya nggak nggak kena langsung air, tapi kan yang lain kan bisa ya. Lisannya, mulutnya ini kan bisa di di apa di dikenakan air, uh -huh. maka cukup, nggak ada masalah. Insya Allah boleh maksudnya. Yeah. Wallahu Allah, Baik, masyaAllah. Terima kasih atas uh, jawabannya mudah-mudahan dapat dipahami kita semua. Baik, silakan sahabat semua yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282. Baik, kembali kita yeah. ke uh, pertanyaan Ustaz. Mm -hmm. Ustaz bolehkah meng mengusap uh, khuf tidak sampai pergelangan kaki Ustaz? Iya. Yeah. Mengusap atau khufa ini mengusap apa uh, namanya ini dua sepatu gitu kan? Ketika tidak sampai ke pergelangan atau mata kaki maka tidak sah. Jadi khuf itu dia harus sedikit apa ya istilahnya le sedikit lebih tinggi dia sehingga dia menutupi e, apa namanya ini mata kaki gitu. Kalau seandainya dia macam selop aja ya tidak menutupi mata kaki maka tidak boleh dia melakukan masul khuf ini yaitu tidak boleh dia mengusap dua sepatu sebagai ganti daripada membasuh Kaki ketika dia ingin berwudhu, gitu. jadi intinya uh, harus sepatu yang memang atau semacam kaos kaki, tapi kaos kaki yang tebal gitu ya, uh, begitu. Dan itu menutupi mata kaki, itu ukurannya. Tapi kalau nggak menutupi mata kaki, maka nggak sah dia atau nggak cukup syaratnya untuk dia bisa mengambil uh, ruh soh, yaitu menyapu uh, dua sepatu ketika dia ingin membasuh kakinya ketika wudhu. Hmm. Uh, demikian, jadi. Harus tertutup kakinya, kalau enggak, enggak, enggak bisa. ah begitu. Jadi harus tertutup kakinya, mata kakinya maksudnya. Bukan semua harus kaki, enggak. Mata kakinya itu minimal, dan itu batas eh, dianggap dia eh, terpenuhi syaratnya sebagai orang yang boleh menyapu dua sepatu. Sebagai hmm. ganti daripada kaki ketika dia berwudu. Yeah. Ah, yang disapu adalah atasnya sepatu, bukan bukan bawahnya. ah demikian. Baik, masya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Baik sahabat semua, kita rehat lagi. Insya Allah nanti setelah ini kita akan kembali lagi setelah jeda berikut. Tetap di program Tanya Ustadz. Iya, sahabat korga muslim dan juga sahabat dari salah di mana pun Anda berada kembali ditanya Ustadz. Masih banyak kesempatan silakan yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 06179 44282. Baik, eh, kembali kita ke pertanyaan Ustadz. Ya. Ustadz, biasanya kalau rombongan mempelai ketika pesta itu diamanahkan datang 50 orang. Ya. Ternyata ada kebiasaan masyarakat setempat kalau 50 orang yang diundang e, beritanya itu bisa pergi 100 orang. Apakah ini dibolehkan dalam syariat, Iya terkait dengan e, masalah undangan ya. E, ini kan sudah menjadi satu apa ya satu oruf kebiasaan ya, di masyarakat. Betul. Tentu kita tidak bisa menghalangi orang siapapun datang ke, ke undangan kita kan. Dan kita sebagai sohibul hajat, Saydul bait tuan rumah senang kan kalau orang datang banyak betul justru kita sedih kalau makanan hmm. kita nggak ada yang makan gitu kan hmm, dari pagi kita pajang nggak gitu. ada aduh sedih kan justru hmm. saya kira semua kita akan senang ketika makanan kita itu habis bahkan kurang harus kita masak lagi tapi orang sabar nunggunya hmm. nah, kan gitu antusias gitu. antusias ah gitu nah Makanya kita sebagai uh, orang yang uh, punya hajat gitu, tentu nggak akan pernah kita ngepas buat jumlahnya kan. Bahkan biasanya hmm. kalau 100 ya bi bisa lipat tiga. Bisa gitu. lipat tiga karena itu hmm. tadi kan, kalau kita undang ayah dan ibunya, kita kan harus perkirakan mungkin dia bawa anaknya, hmm. mungkin dia bawa saudaranya yang lain. Hmm. Dan itu kan sesuatu -suatu yang ma'ruf di masyarakat gitu betul, kan. Nggak ada istilahnya, kecuali beberapa undangan, saya pernah juga kayak gitu. Mereka mensyaratkan memang yang yang boleh hadir hanya yang punya undangan dan dicek gitu. Yeah. Dan itu jarang kan? Jarang. Itu undangan-undangan yang saya kira bukan khusus. khusus. Dan itu nggak di masyarakat biasanya di gedung-gedung, di hotel yeah. itu oke. Okay. Kalangan tertentu tertentu. Biasanya. Tapi kalau umumnya masyarakat kan terbuka aja. Hmm. Kita kalah keundangan kadang-kadang yang punya hajat itu nggak kenal siapa yang datang ini kan. Betul. Dan itu nggak ada masalah. Bahkan kita dipersilakan makan. Bahkan bertanya dia kalau kita nggak makan. Bahkan mungkin kalau hmm. kita pun nyelonong masuk kayaknya... Enggak ada ditanya... masalah. Dan itu sudah lazim <laughs> ma'ruh kan iya. di, di, Indonesia ini. Apa kita bangsa ti orang timur yang kata keramanya, yang eh, apa namanya nih, eh, santun, kesantunannya, yang menghormati tamunya, ikramu Ini kan terkenal nih. Yeah. Ah, gitu kan. Jadi saya kira uh, itu tadi nggak ada masalah karena ini kan sudah menjadi tradisi dan mm. sudah menjadi hal yang umum gitu yeah. kan. Ketika kita ngundang orang, ya kita sebar 50 undangan, apakah makanan kita sediakannya 50 porsi? Tidak. Enggak. Yeah. Mm. Pasti kita lebihkan mungkin 100, 200 bahkan gitu. Mm. Karena kita kira-kira nanti kalau dia datang dua orang aja udah 100. Kalau nanti dia bawa anak lagi. Mm. Akan nah, ke situ kita ininya Atau sebagian gitu. orang kesempatan untuk hmm. ya, perbaikan gizi. Jadi <laughs> itu kan nggak dilarang kan? Yeah. Dan kita pun sebagai sohibul bait, sohibul hajat, senang, gitu senang itu. makanan kita habis banyak orang datang, justru sedih kan? Dari pagi kita sudah pajang, yang makan nggak ada, hmm. lalalakan gitu kan? Yeah. Mana kita lebih pilih itu? Kita iya. lebih baik berkorban, mungkin nambahin modal dikit lagi gitu kan. Demi orang senang bahagia. Dan kita tahu orang menyenangkan orang, memasukkan rasa bahagia kepada orang lain itu kan pahala yang besar di sisi hmm. Allah. SWT. Ah, demikian. Jadi nggak ada masalah. Meskipun tadi mungkin hanya 50 tapi yang datang lebih dari itu ya. Sahibul beda harus ini karena itu sudah menjadi hal yang lazim, kebiasaan, kebiasaan ya. Ma'ruf di tengah-tengah. Bahkan eh, bukan hanya satu menu aja biasanya, ya. menu menunya, bisa macam-macam kan. Betul. Dan kadang-kadang kalau kita justru di kampung-kampung pestanya, justru lebih enak gitu. Hmm. Pilihan hmm. menunya banyak, betul. dan rasanya itu lebih apa ya? Lebih lebih natural, natural. kayaknya gitu. Betul. Ah, gitu. Has itu adanya itu ketika kalau ada pesta. Ada gitu, pestanya biasa. ada ya, betul-betul. Jadi hmm. ada khas-khas seperti apa ya gemblong ya apa istilahnya so, kalau itu kalau nggak ada pesta nggak ada nggak gitu, ada kan. dari buat orang gitu bukan hmm. berarti bahwa itu ada 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 nggak enggak memang hmm. orang kan semacam apa spesial, ya, spesial gitu. dan itu sudah menjadi semacam tradisi dan hmm. adat yang memang masya Allah luar biasa di momen-momen tertentu yeah. nah, demikian Allah baik masya Allah terima kasih atas jawabannya masih ada kesempatan masih ada waktu silahkan yang ingin bertanya dapat menghubungi langsung di enam Kembali kita ke pertanyaan Ustaz Ustad ya. bagaimana cara bersuci dan melaksanakan sholat, Ustaz. Sementara e, gips e, masih terpasang di e, tangan kanan ini Ustaz. Iya, jadi ketika e, gipsum atau apalah istilahnya ya. itu ya e, di tangannya mungkin karena qadarullah ada kecelakaan atau ada apa sehingga tangan kanannya ini di di apa tangan kanannya ini dikasih perban atau ya. apa ya. gitu kan. Bagaimana dengan sistem e, bersucinya harohnya kan begitu? maka dia bertoharoh seperti biasa dan ketika udah sampai giliran tangan nanti maka itu cukup di uh, sapu dengan air. Itu ganti ya, disapu dengan air khusus untuk tangan yang yang harus disapu ya. Kalau umpama tangannya separuh yang yang diperban atau yang dikasih gipsum atau apalah tadi itu, hmm. maka yang separuh itu tetap dicuci, dibasuh gitu kan. Yang lainnya itu cukup disapu dengan air. Nah, begitu caranya. Jadi jadi tetap ibadah tetap berlanjut meskipun mungkin Sebagian orang kadang-kadang, kalau ada sakit sedikit aja, nggak mau lagi ibadah. Ya, memang dasarnya dia malas, ketika ada sakit lagi, menurut dia udah semakin lengkap alasannya untuk tidak ibadah kepada Allah. Hmm. Jadi, caranya yang mudah. Ya, tadi itu, kalau memang semuanya tertutupi perban, ya cukup di, disapu aja dengan air, tangan kanannya aja yang lainnya tetap seperti biasa. Hmm. Kalau memang nggak bisa, ya eh, kalau memang separuh aja, tangannya yang kena, yang separuh yang sehat walafiat itu tetap dicuci dengan air, dibasuh dengan air yang lainnya disapu. Nah, hmm. demikian allah taala baik Baik, allah terima kasih atas e, jawabannya mudah-mudahan dapat dipahami terus yes, bagi e, penanya dan juga kita semua. Baik, Ustaz, saya ingin membahas tentang e, masalah e, undangan tadi Iya, undangan. Nah. nah, apakah boleh Ustaz e, undangannya itu dibuat e, apa ya, kalangan tertentu gitu, Ustaz? Mm -hmm. Karena kan e, dalam penjelasan sebaik-baik makanan adalah To'am walimah itu, Ustaz, mm -hmm. ketika Ya orang yang berada aja gitu Ustaz, hmm. diundang sementara orang yang miskin enggak Iya, gitu. seburuk-buruk makanan ya. Betul. Hmm. Kadang Ustaz eh, apa ya? Mungkin niat seperti itu biar balik modal gitu Ustaz. Padahal kan <laughs> pesta itu kan adalah sebuah apa ya, ungkapan rasa syukur betul, gitu Ustaz. Betul, betul. Nah, jadi baga demikian. Nah, bagaimana hmm. nih Ustaz? Ya jadi memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan syaratu'am ta'amul walimah, seburuk-buruk makanan adalah makanan boleh mah pesta pernikahan. Iya. Kenapa? Karena di situ diundang orang kayanya ditinggalkan orang pakir miskinnya. Hmm. Padahal kalau orang kaya makan, kadang-kadang makanannya nggak dihabisi. Iya, nah, gitu dikit aja. Dikit aja pada gitu banyak. Kalau orang miskin sampai kadang-kadang tulangnya pun Habis, <laughs> gitu ya? gitu kan? Ya, saya pun begitu. Gitu. Dan itu memang sunnah Nabi. kan Jangan sampai ada makanan yang kita sisakan, bahkan kita dianjurkan untuk apa, untuk menjilat. menjilat. Ya? Nah, gitu. dan itu tentu dari sisi medis, ternyata masya Allah, itu membantu pencernaan kita untuk uh, segera apa ya, me Ter tercerna. Gitu, tercerna ya? dengan baik, tercerna dengan baik. Keutamaannya ya? begitu, karena memang tangan ini kalau kita megang sayuran itu cepat kali basinya. Mm -hmm. Makanya, orang tua kita di kampung dulu, jangan pakai tangan. Karena memang luar biasa, masya Allah luar biasa Allah azza Jalla ciptakan tangan kita ini Ada semacam zat yang kalau kita sentuh dia, mm. ah, gitu. Iya betul katanya, mm -mm. Eh, kenapa warung padang bisa awet ya? Nah. Syaratnya itu juga usah jangan kena tangan. Ah, kan? pakai sendok gitu mm -mm. kan medianya begitu. Mm. Jadi kembali ke masalah tadi bahwa seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, Kenapa? Karena dibedakan di situ undangannya, mm. dia nggak boleh. Ya, maka kalau kita Melakukan hajatan ya, kita enggak ada istilahnya bedakan orang gitu, enggak hmm. kecuali memang kita hanya ngundang umpama kampung ini, kampung sebelah enggak, itu soal lain. Hmm. Bukan kita beda-bedain enggak, karena mungkin kemampuan kita cuma segini, atau yeah. emang e, ya cukup ini aja yang lain enggak usah gitu. Kan ya, mungkin keluarga aja hmm. gitu, Isat keluarga inti. inti, keluarga inti. Nah, enggak ada ya masalah gitu. kalau pertimbangannya itu memang bukan ada pertimbangan yang lain-lain gitu ya. Yeah. Yang 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 tidak dibenarkan itu memang totalitas di samping rumahnya ada orang pakir nggak diundangnya. Hmm. Kenapa? Karena dia memang khusus untuk orang-orang elit aja. Heeh. Hmm. Terus supaya itu tadi, tadi balik modal. Nah, itu tadi balik modal. Kalau orang miskin yang nyumbang mungkin 2.000, 3.000, 5.000 pun bisa gitu di amplop atau kadang-kadang Anda belum beruntung gitu kan atau azong <laughs> yeah. gitu kan. Tapi kalau orang kaya ya mungkin yang yang ini kan uang merah lah istilah orang gitu kan. Yang 100 ribu mungkin 200 ribu. Mungkin pertimbangannya materialistik duniawi semata tidak ada istilahnya terbesit niat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah memberikan orang makanan dan minuman gitu. Tidak ada mm -hmm. itu. Dia hanya materi-materi saja. Ini, dan ini tidak dibenarkan tentunya. Jadi kalau kita yeah. mau walimah, mau undang, mau buat semacam hajatan yang nggak usah dibedain. Mm -hmm. Semua diundang gitu. Kalau itu ya udah semampunya hmm. aja, gitu Kalau so, emang nggak ya. punya kemampuan, ya tentu kita mengundang keluarga-keluarga inti, yeah. dan orang kan bisa memahami, kan? Betul, betul. Oh, itu betul. karena memang seperti kita, empat mengadakan arisan, mengadakan kumpul yeah. keluarga. Kan masyarakat tetangga kita kan tahu sudah, maklum. Gitu. Sudah, maklum, dan mereka juga, kalau nggak dikasih makanan, enggak diundang juga, mereka udah tahu itu kan. khususnya Acara keluarga mereka, gitu. mereka saja gitu, enggak ya, ada masalah. Tapi kalau kita buat hajatan umum. Tetangga kita, kadang-kadang kita, kita unggah-undang Akhirnya itu berdosa kita. Hmm. Ah, begitu. Wallahualam. Baik, masya Allah, terima kasih atas jawaban-jawaban uh, antum ustaz. Semoga kita dapat memahaminya. Amin. Kita uh, terapkan dalam kehidupan kita, Ameen. dan tentunya kita dakwahan kembali di ya Iya, baik, ustaz. Uh, semoga juga menjadi kebaikan bagi antum, ya alamin. Ala. Dan tentunya sahabat warga Muslim dan juga sahabat risalah, jangan lupa untuk uh, mendukung. Program-program di Salam TV dan Radio Arisalah dengan cara berdonasi ke layar atau ke rekening yang berada di layar kaca Anda nantinya. Baik sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari akhir kata saya Faturrahman Rahman mewakili kru kerabat yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.